你按一下，你先，不要紧。Hello, hello. Good morning. Hello.Hi, good morning. Selamat pagi ya. Nanti setiap pagi sesiapa yang mau set up untuk bubble tea ni ya, nanti saya akan. Okay. Okay. Selamat pagi ya. Okay. Nanti saya akan beritahu tiga perkara yang kita perlu jaga lah semasa kita set up counter baru. Terutamanya.Yang lepas MCO, mungkin anda akan buat itu renovation. Renovation dia macam tiga perkara ini paling paling penting lah. Sebab saya selalu terima customer punya feedback apa masalah yang telah dihadapi. Tanya saya macam mana pergi settle itu masalah. Itu paling penting. Sebab masa lepas kita sudah buat itu set up, kita mau lagi.Renovate lah. First, makan masa. Second, wang mau pakai lagi banyak. Third, itu kedai pembukaan mungkin akan ditangguhkan sebab renovation. Dan lagi teruknya, sekira anda telah menjalankan bisnes. Semasa menjalankan bisnes, mau buat itu renovation lah, lagi susah.Sebab kalau sudah kita sudah buka satu minggu lah, atau satu bulan dan menghadapi itu problem dia jam, kita punya business operation kita perlu tutup sementara. Sekiranya business sudah tutup, customer akan dia datang tak buka, second time tak buka renovation, dia akan fail out, mungkin dia akan loss itu customer datang ke kedai anda. Okay.Jadi hari ini saya hanya sharekan tiga perkara yang paling penting untuk anda. Oh, jadi yang lain tu mungkin ada masa kita saya boleh apa bagi sikit-sikit tu perkara-perkara yang lain kita mau jaga lah. Okay, the first lah, katakanlah bisnes kita ada beberapa jenis punya cara. First mungkin kita dine-in punya, second mungkin take away punya.Jadi anda perlu tahu apa business model atau idea operation macam mana. Kalau sekiranya kita punya bar, kita punya counter bar dekat luar, dekat pintu masuk sana, itu lagi kita mau jaga, lagi mau jaga. Jadi tiga ini yang sudah tengok sah. Okay, the first mau jaga adalah itu tentang itu counter.Katakanlah ini counter, ini rumah. Katakan, tapi saya andaikan, imaginekan ini adalah counter. Counter ini dekat sini. Ini counter, ini tempat kita buat air minuman. Okay, ini counter minuman. Sekiranya cashier ada cashier dekat sini. Sekiranya cashier dekat sini, dan.Kebiasaan kita kenapa set up counter dekat luar? Sebab kita standby untuk customer yang mau take away punya customer. Tengok kita sekarang dia bisnes ramai atau banyak itu kedai-kedai makanan dan minuman. Dia set up dekat counter dekat luar untuk take away punya customer. Take away punya customer kita mau jaga kita punya cashier. Cashier, jadi cashier adalah penting. Kenapa? Sebab untuk mengelakkanpencurian atau perompakan. Jadi katakanlah cashier, andaikanlah cashier sebab ini L lah, satu U lah. Katakan ini cashier kat sini. Customer akan datang ambil barang. Jadi customer ambil barang macam barang biasa kita serve lah. Kita serve barang, katakan ini sudah siap.Sedia untuk take away ni ya, kita mungkin letak sini. Okay, letak sini ya. Okay, letak sini macam kita mahu fikir
katakanlah saya seorang cashier, mesti ada satu atau dua orang tengah buat itu AI. Itu operation dia macam mana? Operation macam mana? Katakanlah saya sebagai itu bartender lah, atau orang yang buat AI lah. Saya kena buat AI, mungkin bukan mungkin lah. Kita patut orang yang buat AI, dia mesti start order sudah key in order. Jadi order akan keluar, itu kertas akan keluar dekat sini. Kalau bukan keluar sini, mungkin order sudah buat, itu akan keluar itu barcode yang stiker. Barcode yang stiker apa kat sini. Air apa? Katakanlah bubble tea yang bubble tea sudah buat tanpa itu. Jadi ini akan tengok, ini akan hand over ke sini. Jadi dia akan senang. Kalau saya seorang bartender, saya akan terima ini cup, saya terus sediakan itu teh, ingredients, dan seterusnya. Lagi air batu. Air batu mungkin dekat sini. Oh, mungkin air batu dekat sini. Jadi barang sudah siap semua, air batu akan ambil dekat sini. Jadi air batu sudah ambil. Katakanlah air batu saya sudah isi. Saya sudah isi ya. Jadi saya akan hand over ke cup sealer machine. Katakanlah cup sealer machine dekat sini. Jadi akan seal. Seal, lepas seal akan datang sini. Tengok, ini dia punya prosedur adalah dari first step. Andaikan ada satu orang kecil dekat sini, saya tak kacau dia. Tengok dia di sini, saya tak kacau dia. Satu, katakan ada dua orang. Saya selepas sini, saya hand over kepada person ini. Person ini akan siap. Jadi operasi ini akan senang. Kalau you punya set up lah, sini ambil air, sana ambil barang lain, atau itu air batu lah, bukan dekat sini, air batu dekat sana. Dan saya buat sini, siap semua, air batu pergi sana ambil. Jadi orang yang buat air akan pening. Katakanlah, andaikanlah kita punya sales lah, satu hari 500 cup atau 1000 cup lah, itu orang akan pening kepala. Jadi untuk kita punya operation lagi senang, kita mesti one by one. Oh, set up. Jadi kena tuliskan you punya operation. Mak, sebelum anda buat renovation, kena imagine. Oh, okay, anda kena imagine. Tadi first step keluar itu order, mana keluar itu sticker, macam mana operation. One by one. Okay, this is the first lah. Sebab ramai orang tak tahu. Masa dia sudah set up lah, banyak itu miscommunication antara bartender dengan bartender. Jadi orang akan pening kemudian dia buat air ya, akan salah buat. Ataupun dia punya ingredient salah bagi. Sebab dia sudah pening lah. Okay, this is the first lah. Okay, kandaikanlah anda sudah tahu macam mana operation lah. Operation dia dari mana keluar. Jadi kita sudah tahu itu operasi macam mana. Jadi kita mesti mahu tahu itu mesin yang mahu pakai letak mana. Katakanlah ini cup sealer mesin dekat sini. Jadi itu plug dekat sini, mesti mahu siap sedia. Itu plug. Oh, kalau plug dekat sini, ini mesti mahu siap sedia. Dan sekiranya kita pakai industrial cooker, mahu masak itu ke. Jadi untuk masak per dekat sini, kalau masak per dekat sini, orang kerja dekat sini banyak panas, nanti occasion akan panas, jadi badan cepat naik angin. Jadi masak per kita mesti mahu tukar ke tempat kawasan sini lah. Kalau andaikan nasi buka dekat sini ya, dekat bawah sini. Jadi masak per dekat sini, esok fan mahu dekat sini atau ada dekat tempat itu tingkap, supaya ada udara panas akan keluar. Udara panas keluar, jadi kita tak panas badan. Oh, itu penting ah. Okey, dan sekiranya anda ada induction cooker, pakai induction cooker. Katakanlah kita pakai induction cooker. Kita induction cooker dekat sini. Sini mungkin ada coffee machine. Mungkin ada coffee machine ah. Jadi seterusnya apa mau jaga? Ini plug lah.
Pak PowerPoint kita mesti mau fikir dan dengan teliti apa mesin akan letak sini. Okay, sekiranya ada coffee machine, ada induction cooker, mesti ingatkan you punya wireman memasangkan single line punya input untuk mesin. Sebab kebiasaan itu wireman itu wiring dia buat wire tarik wire punya orang, biasa dia suka one itu import money dia share kepada dua plug, kemudian dua plug sama-sama pakai. Apa akan berlaku? Masa sekiranya ini induction cooker dia punya watt tinggi 3.5 kilowatt, 3.5 kilowatt ini coffee machine, kalau itu coffee machine 16 amp, habis lah. Ini operation satu hari sudah boleh tutup kedai. Lepas tutup kedai, mau hack itu dinding, mau tarik wire, people business kena stop operation. Oh, jadi mesti mau kira mesin apa akan dekat sini. Dan biasa paling penting ah, kalau you punya operation punya mesin dekat sini, saya menggalak anda standby one more point extra. Sebab kemungkinan selepas ini anda mungkin akan tambah mesin. Ada customer saya, dia buat itu bubble tea, kemudian dia 2 bulan kemudian dia cakap ramai orang minta itu waffle, oh, mau jual waffle, dia punya bar besar panjang, dia mau jual waffle. Macam mana dia terus pakai itu plug dekat sini, habislah. Ini masak ke sebelah dia buat itu waffle, jadi akan tarik dia punya itu power. Dan sekiranya anda punya wire less than 2.5 mm, dia akan cepat bakar. Okay, the first. Second, dia bakar you punya current chip tak apa. Tapi kalau you punya mesin bakar, kedai bakar, ini amat penting. Jadi plug kena individual dan make sure coffee machine atau mesin lain berapa M perlu. Dan kalau you punya coffee machine lagi kuat punya mungkin 20 mm, kita perlu pakai escalator. Kenapa? Sekiranya mesin ada problem, kita terus boleh switch off, dia protect kita punya mesin. Second, untuk keselamatan adalah paling-paling penting. Oh, paling-paling penting ah. Jadi kalau power tak cukup, mesin akan rosak dan terbakar, dia akan menjejam kita punya keselamatan. Jadi semua kena siap. Oh, okay. Jadi katakanlah sini ada plug individual dan sini mungkin ada mesin juga. Macam tadi saya cakap, sini ada mesin, itu mesin lah, itu plug pun sama juga. Semua kena tulis baik-baik dan cakap teliti dengan itu wireman. Oh, supaya semua betul. Okay. Ini yang kedua punya. Okay, yang ketiga saya ada customer, tak tahu anda pernah tak? Atau anda tengah buka kedai, semasa sudah buat air, itu bawa banjir. Oh, kenapa? Okay, katakan dari bawa, kenapa dia bawa banjir? Sebab ini ya. Okay, ini rumah lah, ini rumah tak ada itu penapis lah. Rumah tak ada penapis. Tapi kalau anda buka kedai, ikut BPKL, ikut MPAJ, semua perlu ada itu penapis. Itu tabung itu penapis. Jadi air kotor atau pearls atau bahan-bahan yang ada itu kandungannya, dia turun minyak, dia ada menapis itu bahan-bahan itu. Jadi dia akan turun ke bawah. Tetapi yang satu anda kena ingat, sebab kalau katakanlah kita jual air dalam itu isi kandungan air, apa yang paling banyak anda fikir? Okay,
Kalau air yang paling banyak adalah gula. Gula. Okey. Faham lah. Kalau faham lah, kalau tuliskan one, type one, it means I understand you. I know you understand what I talk. Tuliskan satu, memasuk dalam you faham maksud saya. Atau kalau yang tadi saya share-nya faham, you boleh share up supaya kawan anda atau punya itu business partner dia tahu mungkin lain kali dia setiap dia jam dia akan teliti. Okey. Baca ni ya. Air turun, katakanlah ini air ini ada katakan ada itu ada penapis dekat sini. Penapis dekat sini. Air akan turun mengalir keluar. Air mengalir keluar punya jam lah. Itu pipe yang mengalir keluar itu bahan-bahan tu mesti pipe dia mesti besar. Sebab ada plumber lah, plumber dia untuk kerja senang dia tak mau kolek. Dia tak mau kolek itu rantai dengan besar, dia kasih kecil ni tak besar. Jadi tadi saya ada cakap itu kita bahas itu air minuman ada gula. Ada gula selain dari gula ada kalau you ada jual bubble tea ya. Bubble tea ada creamer. Oh. Gula dengan creamer dia kalau dia kena air sejuk dia akan apa akan terjadi? Nampak sedasa kalau kena air sejuk gula akan beku. Itu creamer dia akan jadi dia akan jenis lah. Kemudian dia akan jadi macam pasir. Dan kalau dia turun ke bawah itu pipe. Dan kita buat itu air, kita selepas shake itu air kan. Kan itu ada air batu. Air batu kita akan buang dekat sini. Air batu dekat bawah dekat sini, memasuk ini tempat akan jadi sejuk. Air sejuk turun ke bawah. Itu bahan-bahan kena air sejuk, dia akan jadi beku. Jadi beku mungkin sikit. Satu apa yang patah perkata sikit-sikit nama-nama dari bukit. Oh, jadi apa punya pipe lah. Memandangkan ini adalah pipe lah. Ini pipe. Oh, katakan ini ada pipe lah. Itu air sudah masuk. Creamer gula kena air sejuk. Tadi awal sudah buang itu air batu lah. Jadi air akan jadi sejuk. Air jadi sejuk lah, dia akan berdekat dekat pipe. Satu hari dekat berdekat sikit. Dua hari, tiga hari, dan nama-nama dia akan sumbat. Jadi masa tu anda akan pening kepala. Jadi apa yang boleh buat? First, pipe lah, mesti mahu besar. Second, mesti kalau anda ada jual bubble tea ya, mungkin dua hari, tiga hari mesti mahu bersihkan itu tempat. Okey, ini second lah. Yang ketiga itu penapis lah, mesti mahu buka dan cuci ya. Nak cuci? Okey. Dan saya bagi satu tips lah untuk mengelakkan perkara ini. Okey. Ayuh, tolong lah tuliskan ini nanti penting untuk. You kena minta punya plumber. Kalau boleh ya, ini tempat lah. Semua join dia itu pipe lah. Mesti boleh buka. Dia boleh buka. Boleh buka dan boleh cuci. Atap, katakan ini pipe dekat sini. Dia sambung ke end of penghujung sana. Semua tu boleh buka. Boleh buka fleksibel. Fleksibel boleh buka, boleh cuci. Okey, ini tips pertama. Second tips lah. Kalau anda jual bubble tea lah, lagi mau jaga lah. Sebab bubble tea dalam banyak pakai creamer. Setiap kali kita buat itu bubble tea medium, itu cream, itu air, itu milk tea yang mesti lebih ni. Mesti lebih, tuang dia lagi cepat. Okey, jadi itu tempat lah. Anda boleh buat macam apa? Dia katakanlah ini longkang. Longkang lah. Longkang ada satu jenis kita boleh buat. Anda ikan ini longkang, you boleh buat ada letak besi ni. Letak besi ya. Sekiranya dia sudah sumbat dengan bahan-bahan itu kotor, kita boleh keluarkan ini. Terus bersih. Oh, jadi ini akan memudahkan anda. Oh, kalau anda tak percaya, anda pergi tengok itu yang famousnya orang yang jual bubble tea-nya, kebiasaan dia akan buat itu longkang yang macam ni. Kalau dia bisnes main bagus.
Kalau dekat shopping mall mungkin dia tak buat macam tu, tapi dia tempat semua besar ni dan fleksibelnya. Kalau ada sumbat, dia pakai itu tawai ya. Tawai masuk buka itu pad, kemudian masuk itu ke dalam kasih bersih. Oh, kasih bersih. Okey. Oh. Ini adalah tiga perkara yang mau jaga. Ya. Ini sekarang MCO saya terima kasihlah sebab anda masih menonton dan mau tahu apa yang patut jaga. Saya bagi one more tips. Jadi 4 tips lah. Okey. Langkah keempat mau jaga Mia. Ada dah. Itu set up lah. Imagine. Kita mau set up itu tempat. Okey. Kita kan biasa kita punya bar akan buat itu cabinet lah. Cabinet dia ada tinggi mau jaga. Mau jaga mesti mau fikir dulu apa ada apa machine dekat sini. Machine apa akan dekat sini? Apa dekat sini? Oh, kalau mesti mau tahu dia punya ketinggian. Okey, ketinggian itu machine ada tak dia mau buka ke atas? Kalau ada, ini semua kena apa? Kena buat ukuran baik-baik. Okey, katakanlah ini ya. Ini tembus paket. Saya mau letak sini. Jadi saya akan letak sini mah. Jadi tengok letak sini ya. Sini ada tebal dia. Dia punya tebal berapa, mesin berapa, semua mau ukur baik-baik. Saya pernah jumpa customer saya, dia minta saya pergi advice. Sebab dia punya kedai minggu depan selama buka. Kemudian dia, saya pergi medium. Ini tak tahu, semua sebagainya tak tahu dekat mana. Mesin lah, tak boleh masuk. Mesin tak boleh masuk. Semua, sebab dia renovation medium dia tak jumpa kami lah. Kami lah di Golden Choice Marketing Senen Berhad. Oh, Golden Choice lah. Ingat lah Golden Choice. Okay. Dia mau buka medium baru cari-cari Google atau mana-mana dapatkan kami punya information. Kemudian dia mari jumpa, cakap dia mau cepat-cepat buka, paksa. Habis, at the end macam mana? Kabinet semua buka. Kabinet mau buka. Sayang itu uang. Kemudian mesin ada letak. Sebab dia sudah renovate. Jadi semua kabinet tak boleh buka semua. Jadi mesin letak di tempat lah. Dia menjadikan dia kerja susah. Dia hanya boleh tergantung. Katakanlah ini hanya patutnya mau letak sini. Sebab ini tempat tak ada. Terpaksa letak tempat lain. Habis lah, semua operation akan mengganggu dia selepas dia mau menjalankan itu bisnes. Jadi, sorry saya tak lupa tadi cakap saya, nama saya Elvin Lim dari Golden Choice. Actually ini perkara banyak penting lah. Saya berharap anda take news. Kalau anda mungkin tadi saya cakap terlalu cepat, anda boleh pergi Golden Choice Marketing Seram Bahad punya page, kemudian menonton balik itu video. Oh. Kalau selepas anda menonton itu video, anda lagi mungkin ada tak faham, boleh letak message. Boleh write out itu message dekat sana, komen. Kita akan contact you lah, soon lah, as soon as possible. Dan lagi-lagi kalau sekiranya anda ada ada facing any problem, you boleh call kami. Kami ada hotline dekat sana, atau messengers, atau send WhatsApp kepada kita punya hotline. Kita akan menjawab you secepat mungkin. Jadi itulah hari ini empat lah, extra one more. Jadi empat punya tips untuk anda. Lagi kalau sekiranya selepas MCO, saya berharap boleh berjumpa anda semua. Jadi thank you semua. Thank you. Bye-bye. Jadi, sorry. Last lah. Kalau you rasa ini bagus lah, tolong lah. Share out kepada your friends. Like kita punya page. Okay, thank you. Bye-bye. Stay at home. Bye.